Ya, lihat kan. Gitu, Peng. Bedolan terus, Peng. Tung amang. Ya, cukup. Tuh. Ya. Sini, Bang. Udah. Game pertama, Yudi service yang menerima apa, Bang? Hai, gue harusnya. No, no. Satu, no. Nol, dua. Apa yang servis? Satu, dua. Tiga, satu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu hobi pingpong. Mohon maaf teman-teman ya, saya telat karena tadi di break dulu sholat dulu sayangnya ya. Dua. Belum dimulai live-nya. Sekarang kita mulai live-nya untuk pertandingan final ya, divisi 9 dan 10. Jadi untuk finalnya dibarengkan. Ini saya yang sekarang di live ini adalah untuk pertandingan divisi 10, divisi 10-nya di sana yang sedang bermain antara Aopik Caruluk sama Tantra ya. Oke, dan untuk yang divisi 9 ini 24. Apeng dari Gas berhadapan sama Yudi Wargi Jaya. Dan untuk video antara 3-4 Aopik dan Tantra itu offline ya, nanti ya ada ya. Oke, silakan buat teman-teman berbagi link sama yang lain, ajakin yang lain untuk nonton ya, di share linknya ya. Oke, kedudukan sekarang posisinya 4-4 ya. Terima kasih, ini sudah ada siapa? Ada Ajowelah ya, kembali hadir, terima kasih. Buat Fadli 5-4 Habib hadir, terima kasih buat yang sudah hadir. Buat rekan-rekan yang ada di Facebook, terima kasih semuanya Let. Yang sudah hadir. 5-4 4-6 Ya, tertinggal jauh. 4-7 3 poin, 7-4 ya teman-teman ya. Terima kasih buat Pak Aris Ayi Pales yang sedang nonton di Facebook. Ya, Pak Aris sehat, Pak Aris. Buat Ayi Pales 8-4 Yudi service. Baik nonton. Ya, terima kasih ya. Oke, kita pantau lagi rekan-rekan kita yang ada di YouTube ya. Ya, terima kasih sudah banyak ternyata yang komen 8-5 di YouTube. Ada siapa aja, Agus Martinus hadir, terima kasih. Iqbal. Nah, Sony kalau yang divisi 4, belum, setelah ini ya untuk divisi 3-4-nya belum. Nanti di puncak untuk partai yang divisi 3-4-5 setelah partai ini ya. Belum main. Pak Oke. Mantap Wargi Jaya Cole final Om Sony. Iya betul partai 5-9 final untuk Rian Saputra PTM Orsim Andir. Hadir Kang, terima kasih untuk Ormis ya, PTM Ormis ya atas hadirnya. Silakan dibantu share linknya ke rekan-rekan yang lain. 6-9 Ajakin nobar ya.
Nanti setelah ini kita akan saksikan partai puncak ya. Partai puncak antara Yudi nanti 6. Finalnya sama Noval ya. Jadi buat informasi buat teman-teman, setelah pertandingan ini nanti ada partai final untuk divisi 3-4-5. Itu yang masuk finalnya antara Lucky sama Noval ya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana ya. Bentar lagi kita game akan saksikan partai puncak pertama ya. Dimenangkan oleh Yudi. Setelah skor pertandingan 11, ini beres 6. Antara Lucky sama Noval. Oke, game barusan dimenangkan oleh Yudi Wargi Jaya dengan skor 11-6. Tadi kerja tepat di pedolan tengah luhur nah ini ya. Siap Sony, infonya sehat selalu. Terima kasih untuk Iqbal ya. Video pingpong autodidak hadir juga Kang, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah ya. Salam pingpong juga. Ada Budi, terima kasih, mantap Pak Opik Caruluk, pasti juara. Ya, saya informasikan untuk Pak Opik Caruluk ya, sama Tantra kedudukan 1-0 dimenangkan oleh Tantra. Sekarang kedudukannya 5-4, jadi untuk Opik tertinggal 1 game ya. PTM Wargi Jaya siap, aduh ada Yudi. Game kedua, dari anggota Wargi Jaya kalau juara rambut harus dirubah jadi warna pelangi. Oke, siap nanti disampaikan ya. Nol satu. Oh, ternyata mebes. 2 padat ya blok dari Kang Rudi ya barusan. Ya, leading sekarang Yudi 2-0 di set kedua. Oh, lagi-lagi. 3-0. 3-0 masih memimpin Yudi. Ambil ancang-ancang. Oh, ternyata terlalu tenang sehingga tidak sampai bolanya. 1-3. Ya, kembali poin untuk Pepeng. 2-3. 2-3. Tersangkut. 4-2. Bertambah kembali untuk Yudi. Jangan lupa buat teman-teman yang hadir untuk meninggalkan like-nya ya, bukti hadir teman-teman, baik yang di Facebook ataupun yang di YouTube, silakan ditekan tombol like-nya. Yang belum berteman sama saya di Facebook silakan ditekan dulu pertemanannya, ikutin gitu ya. Kalau di YouTube mah di subrek gitu ya. Masih keblok dan keluar, poin kembali bertambah untuk Yudi Wargi. 5-2. Tersangkut. 2. Oke, buat teman-teman yang menantikan kabar antara Opik Caruluk sama Tantra, kedudukan sekarang 1-1 ya. Barusan dimenangkan sama Opik dengan skor 11-8. Kedudukannya 1-1 ya sekarang ya untuk Opik sama Tantra. 2-7. Final divisi 10. Adi Firmansah, Agan Yudi juara Botram di Ata Uis. Sukses terus Kang Sony YouTuber nak. Terima kasih Kang Adi, Adi ya. Sehat selalu buat Adi. Abah Al, Kang Apeng semangat. Iya, silakan untuk para supporter yang hadir. Silakan memberi dukungannya, supportnya, doanya. Dan juga jangan lupa ya untuk memberikan like-nya. Ataupun saweran juga boleh tuh ya di pojok kanan. Ada logo dolar, tinggal diklik aja, diikutin. 7-4. Ya, sudah mulai mendekat. 7-4. 3 poin lagi Apeng untuk bisa menyamakan kedudukan. Oh, keluar. Ternyata copnya kosong barusan ya. 4-8. Lambung. Nah, ini sama Pak Ketu ya, Guru Tendi ya. Yang punya hajat nih. Semoga sukses acaranya. Alhamdulillah sukses lah acaranya ya. Dan juga selamat buat para finalis.
Iya. Oh, kembali tersangkut. 4-9. Blok dari Rudy susah sekali ya untuk menyeberang net ya, kembali tersangkut. 4-9. Wow, itulah 9-5. Yang keras dari Pepeng. 5-9 kedudukan sementara. Oh, poin 10-5. Panjang buat Purbalingga, sukses terus Kang Sony. Nuhun live-nya sama-sama. Sama-sama Pak, terima kasih ya untuk Pak Janggot yang sudah hadir ya. 6-10. 4 poin untuk bisa menyamakan kedudukan. Pepeng tertinggal 4. 6-10 ya. 7-10. 3 poin lagi untuk menyusul Pepeng. Sepuluh delapan. Oke, ada Aos ya. Selamat masuk final divisi 9 dan 10. Saya cukup di 16 besar aja. Uyuhan ya, segitu juga ya. PTM mana ini? Tani Mulia JSA. Ya, terima kasih atas hadirnya, kunjungannya. Silakan buat teman-teman yang baru hadir dibantu share ya linknya ya ke rekan-rekan yang lain, ajakin nobar ya. 10-8 Yudi service. Dan juga buat teman-teman yang ada di Facebook yang mau kepo, yang mau ingin ikutan typing ataupun komentar, silakan masuk aja di channelnya Sony Ariwibowo ya, kita silaturahmi. Game kedua 11-8, skor 2-0 untuk Yudi. Game barusan dimenangkan oleh Yudi dengan skor 11-8 ya. 11-8. Terima kasih ini untuk yang ada di Facebook ya, yang masih memantau. Ada Gian Sugiana, ada Arman, Bex Arman, ada Nuriana, Harry Debleng ya dari mana ini? Subang. How are you, warga Subang? Sehat-sehat semuanya. Oke, buat teman-teman yang baru hadir, informasi ya bahwasanya nanti setelah pertandingan ini berakhir akan ada pertandingan final puncak, yaitu antara Lucky Oktora berhadapan sama Novel ya. Sama Novel ya dari Birian. Partai final divisi 3 dan 4 ya. Jadi buat teman-teman nanti jangan dulu kemana-mana, nanti dipantau lagi channel ini. Game ketiga Yudi service. Untuk final puncaknya ya. Lucky Oktora berhadapan sama Novel. Terima kasih untuk Sandi yang sudah hadir. Ngopi mang siap. Hatur nuhun Kang Heri Debleng. Oke, kita pantau lagi rekan kita yang ada di YouTube ya. Ada siapa aja ini yang di YouTube? Kita pantau lagi. 0-1. Mohon maaf ya kalau untuk teman-teman yang di Facebook kalau saya telat memberikan respon ya, karena saya fokus di YouTube dulu ya, satu platform dulu karena biar nggak kawur ya. Game ketiga sudah dimulai, kedudukan 1-1 sementara. Dua satu. Apa yang memimpin sementara di set ketiga? Luar biasa backhand Apeng, karena dia menggunakan gintik ya di titik satu tiga untuk Yudi ngeblok gitu ya. Tertinggal 2 poin Yudi Wargi. Oke, saya informasikan buat teman-teman yang tadi menanyakan antara Topik sama Tantra, dimenangkan oleh Opik. 2-3, 2-1. Masih berlanjut ya, belum selesai. Dan untuk teman-teman yang baru hadir, ini adalah final divisi 9 dan 10. Jadi yang sekarang teman-teman saksikan adalah pertandingan divisi 9 ya, antara Yudi Wargi Jaya berhadapan sama Pepeng. Sementara Yudi unggul 2 game ya, 2-0. Red 2-3. Thank you.
Ya, jangan lupa ya buat teman-teman ya untuk meninggalkan tombol, menekan tombol like-nya ya, bukti teman-teman hadir ya di live streaming ini ya. Sebelum dan sesudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga menjadi amal jariah buat teman-teman ya, sudah membantu mensupport channel ini berkembang ya. Tiga, empat. Ya, 3-4. Asal. 5-3. Yudi service. Belum, Yudi. Tadi udah kelewat 6. Jumlah 6. Tiga. Ya, mengambil tim out dulu barusan. Jumlah 12 nanti. Ya, agak saya sedikit kasih cahaya ya biar terang ya, tadinya gelap. Alhamdulillah sampai terab youtubernya. Kedudukan sementara untuk divisi 10 21 sama-sama mengambil time out. Untuk Opik sama Tantra kedudukan 75 unggul Opik. Dan ya, untuk divisi 9 final divisi 9 antara Yudi dan Pepeng masih unggul Yudi ya. Poinnya 6-3 dan juga gamenya juga sama 2-0. Kita baca lagi live chatnya ada siapa aja yang sudah hadir di sini. Ada Arif FF, salam kenal Bang Ari, salam satu meja. Ya, terima kasih buat ini, salam hadir juga Pak Deden juga tidak lupa selalu hadir. 3-7. Dada Nuriana, Wilujeng, Pak Aus hadir. Dugi ke 16, hatur nuhun Kang Sony. Sama-sama terima kasih untuk Kang Dadang Nuriana, hatur nuhun. Pak Dadang sudah lama tidak hadir. Terima kasih atas hadirnya. Sehat selalu buat Pak Dadang ya. Gabe Saputra. 9-3. Kami turnamen di SM, diliput MS. MS itu mana ya? Saya kurang tahu MS. Di MS diliput, kurang tahu MS itu mana. Silakan dikasih tahu untuk yang 9-4 ya. Untuk Gabe Muhammad Faizal, mantap Pak Sony, atur nuhun. Rizky Ragil, hampir ke PTM Pandawa, Jakarta Timur, Kang Sony, siap. Balai Endah Permai, kapan tuh? Saya tidak tahu. 5-9. Oke, siapa yang menang tadi? Caruluk, oke. Buat teman-teman yang baru hadir tadi untuk kategori divisi 10, final divisi 10 dimenangkan oleh Opik ya dengan kedudukan 3-1. Jadi buat teman-teman tadi yang menanyakan ya untuk Opik 6, sama 9. Posisi 3-1 dimenangkan oleh Opik. Jadi untuk juara divisi 10 adalah Opik dari Caruluk. Oke, untuk pertandingan divisi 9 sekarang masih berlangsung antara Yudi dan Pepeng kedudukan 6-9. Bulu 6, Yudi servis. Rosandi Ade, semangat Pak Yudi. Alhamdulillah sehat selalu. Tinggal di PC 345. Oke, siap. 11. Sebentar, saya mau tanya dulu. Skor 3-0 dimenangkan oleh Yudi. Ayo deh, sebentar ayo deh. Ini teman-teman. Aduh. Teman-teman dari Wargi Jaya sedang nobar. Tadi ada yang nyuruh katanya kalau juara rambutnya dicat jadi warna pelangi. Ya. Gimana? Aduh. Itu Pak Yudi, Pak Yudi. Ya. Gimana dicat jadi warna pelangi, setuju? Setuju. Setuju. Setuju, setuju katanya. Dicat jadi warna pelangi gitu ya. Sebentar, beliau lagi naikkan dulu. Jadi ya, buat teman-teman untuk sekarang ya, ya, setelah ini kan udah beres di pertandingan, nanti akan ada partai final. Wah, ada yang minta selfie dulu nih. Juara guys, Wargi Jaya. Ayo Di,
Apa yang mau disampaikan nih buat teman-teman Wargi Jaya? Itu lagi pada nonton tuh, banyak supporternya. Hatur nuhun, doana. Saya bisa jadi juara di PB. Keberapa nih tuh? Yang kedua. Kedua. Yang kedua. Hatur nuhun. Hatur nuhun, terima kasih. Support-support dari teman-teman. Coachnya, barangkali ada yang mau disampaikan untuk coach. Nah ini dari Wargi, coachnya sama Pak Rudi. Apa aja tadi materi-materi yang dikasihkan sama Ayudi bisa juara? Memang dia bintik bertahan, tapi pistolnya tetap harus jalan. Kalau mengandalkan ini lawannya hafal. Hafal ya. Jadi tetap kanannya harus jalan. Kanannya harus jalan ya. Yang kedua saya apresiasi sama Pak Rizal PB. Sudah berhasil melaksanakan divisi 9 usia 30 ke atas. Oh iya ya. Betul. Oke betul, gitu betul. Aja Pak Sony. Sama-sama, terima kasih. Seperti itu Pak Haris nonton ya, terima kasih Pak Haris. Pak Denen ini dari Jero nih yang tadi hadir, saya mau tanya. Teman-teman, ini komentator setia ya yang selalu setia hadir. Alhamdulillah ini dari Jero ada perwakilan walaupun ketiga, tapi alhamdulillah Pak ya bersyukur. Sekarang dia jadi Rambo datang ke sini sendiri kan enggak ada teman. Gimana Pak Denen sekarang? Ya alhamdulillah, tidak menyangka aja apa namanya bisa masuk jadi juara ketiga. Juara ketiga ya, dengan peserta yang cukup banyak ya. Banyak sekali, 300 lebih. 300 lebih ya. Jadi lumayan bisa lolos fisik. Bisa lolos ke semifinal aja udah lumayan udah, ya Pak Juang. Berarti kalau dihitung-hitung main udah berapa kali main Pak? 7-8. Ya lumayan lah ya, lumayan. Alhamdulillah ya. Jadi perjuangan yang cukup melelahkan, tapi alhamdulillah membuahkan hasil walaupun tidak ke satu. Betul, betul. Syukurin Pak ya. Alhamdulillah, Pak. Yeah. Ya. Silakan Pak, hatur nuhun Pak. Terima kasih. Oke, buat teman-teman sebentar lagi kita akan saksikan untuk partai puncak yaitu final antara Lucky Oktora berhadapan sama Noval. Jadi buat teman-teman silakan dipantau, saya close dulu, nanti masuk lagi ya. Saya akan ganti thumbnail dan judul. Oke, sehat-sehat, salam satu hobi. Pingpong, assalamualaikum. Aduh ya kantong.